kemarin baru apa namanya beberapa waktu lalu sempat perform di Jepang. Itu mengalahkan musisi-musisi atau bahkan pianis muda di Surabaya ya, tingkat nasional. Itu gimana ceritanya, Fiona? Jadi kapan hari habis lomba, aku kan ini tahun terakhir aku, soalnya JOC itu batas umurnya 15. Oke. Okay. Terus jadi disuruh ikut aja mumpung tahun terakhir. Pertama enggak mau. Terus akhirnya lama-lama ada inspirasi terus bikin lagunya. Akhirnya aku pilih. Iya. Kalau ini apa? Ajang yang dikit ini apa? Apa memang harus mewajibkan untuk bikin karya atau lagu atau gimana? Harus bikin lagu sendiri. Bikin lagu sendiri. Iya. Dan genrenya juga bebas. Enggak ada bebas. Klasifikasi tertentu. Enggak ada. Nah, kalau untuk Fiona, ini ajang yang diikuti pertama kali atau gimana? Hampir tiap tahun aku ikut yang Junior Original Concert ini, cuma barusan pertama kali kepilih internasional tahun ini. Tahun ini? Iya. Di Jepang kemarin berarti pertama kali perform di luar negeri atau gimana? Atau mungkin udah sering perform di luar negeri atau apa gitu? Lumayan sering luar. Ya, lumayan. Terakhir, mungkin awal dulu di mana? Kalau terakhir kemarin di Jepang? Dulu pernah konser di Sydney, terus di New York, terus lomba di Singapura, Macau, Malai. Rasanya itu. Menciptakan lagu, kemudian mengalahkan pianis muda skala nasional di Indonesia, kemudian lolos dan mewakili dan perform di Jepang. Itu kok bisa bikin lagu? Atau memang udah biasa bikin lagu, atau justru yang kemarin bikin lagunya bikin yang pertama kali? Dibuat selama Fiona main? Kalau yang buat genre yang ini pertama kali, soalnya kan banyak campurannya, kayak ada jazznya, ada popnya. Terus juga sama gurunya, aku keinget waktu jalan-jalan itu disuruh dengerin lagunya, siapa ya, Dave Grusin rasanya. Terus habis itu juga dapat inspirasi waktu jalan-jalan. Jadi itu jalan kemana? Inspirasi yang didapat saat itu di mana? Ke Europe. Kemana? Europe. Oh, oke, ke Eropa. Terus kemudian dapat inspirasi, kemudian langsung bikin? Ya, pelan-pelan bikin, terus dibantu sama guru, sama teman juga. Kalau tadi, mungkin ada ini nggak sih, kalau tadi yang sempat dimainkan, ada message nggak sih yang ingin disampaikan di lagu itu tadi? Nggak ada sih, cuma lagunya itu bikin aku kayak jadi tambah banyak temennya gitu. Oh, gitu. Ngomongin lagu udah, kemudian perform di Jepang seperti apa? Seneng, soalnya waktu selesai main banyak yang kayak dan juga itu nggak hanya Indonesia ya, ada perwakilan dari mana aja, Jepang, Amerika, kemudian mana lagi, Malaysia sama Cina. Total ada berapa negara yang perform pada waktu itu? 6 kalau nggak 7. 6 atau 7. Dan Fiona mewakili Indonesia satu-satunya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal pianis muda di Indonesia. Kalau menurut Fiona, sebenarnya apa sih? Mungkin banyak sekali anak-anak muda sekarang di sekitar kita udah berprestasi. Bahkan kemarin sempat yang pianis muda, cowok tampil di Grammy Award itu ya. Nah, menurut Fiona, apa sih mungkin yang membuat teman-teman atau pianis muda ini belum muncul satu-satu? I think gara-gara genre-nya juga. Soalnya kebanyakan kalau yang anak-anak muda di Indonesia itu kan pilihnya klasik tuh, kalau dari kecil. Terus kalau yang kayak di US itu lebih banyak variety-nya. Jadi kayak ada klasik, jazz, pop, lebih gimana ya, lebih banyak pilihannya di sana. Kalau yang di Indonesia itu yang minat sama klasik, yang suka denger-denger itu mungkin lebih sedikit ya. Sangat sedikit ya. Iya. Bahkan kurang ya untuk yang penikmat musik bergenre klasik. Iya. Malah mereka lebih seneng yang pop gitu. Pop gitu. Dan mungkin kalau Fiona sendiri, ada nggak sih teman-teman Fiona yang mungkin apa ya punya hambatan soal itu, atau dia apa mungkin dia menguasai piano? Tapi dia belum apa ya, belum dilihat oleh pemerintah. Banyak, soalnya teman-temanku banyak yang juga jago-jago itu, ya nggak sampai stop kayak penyanyi pop biasanya gitu. Kalau penyanyi pop kan gampang banget gitu. Kalau untuk harapan Fiona sebagai pianis muda di Indonesia, bahkan di Surabaya,
itu ada pesan nggak untuk teman-teman pianis muda di Indonesia atau di Surabaya, khususnya di Jawa Timur? Pesan-pesan ya, mungkin? Mungkin, biarin. Semoga banyak, lebih banyak penikmatnya yang suka sama lagu klasik gitu. Terus yang belajar piano juga tambah banyak. Terakhir untuk pemerintah? Semoga lebih dilihat lagi yang orang main klasik-klasik ini. Mungkin lebih diwadahi lagi ya, bakat-bakat teman-teman pianis muda di Indonesia. Mungkin itu saja Fiona, obrolan kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman atau mungkin musisi muda di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Dan untuk menutup perbincangan saya kali ini, mungkin saya boleh dimainkan genre yang sempat ditampilkan di Jepang, Fiona.